bener-bener ini pertama makan sahur jangan ditinggal. Nang kedua sahurnya akhir-akhir aja. Nomor 3 pulang sahurnya itu penutupnya, penutupnya yaitu kurma. Kemudian nomor 4 pulang waktu sahur tadi minyak harum. Nah ini jarang lelah mun makan sahur pukul 4 kurma biasa kita. Cuman minyak harum di waktu sahur ini jarang lelah. Jarang nah jadi ingat karena ini pahala sunat juga. Apabila mengerjakan sunat sama lawan mengerdu letakkanlah waktu sahur minyak harum. Ya waktu sahur ya nyata baluan lagi subuh sampai aja memukul daun.